Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips tutorial dasar bagaimana cara menginstal sistem operasi pada VMware. VMware yang saya pakai sekarang ini itu versi 14. Oke, untuk caranya, yang pertama, klik file, kemudian pilih new virtual machine, kemudian klik next. Untuk ini kita pilih pada installer disk image file. Klik browse untuk mencari file di mana kita menyimpan operating system. Kita masukkan file yang kita ingin install. Di sini terakhirnya Windows 7 detected. Jadi kita akan install Windows 7. Selanjutnya klik next. Jadi kalian tidak mempunyai lisensinya, bisa lanjut dengan klik next. Sesuaikan jumlah hardisk virtual yang akan kita pakai pada sistem operasi ini. Jika sudah, caranya kalian klik atas atau klik ke bawah seperti itu, kemudian klik next, kemudian klik finish. Setelah ini kalian tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, bagaimana? Simpel bukan? Bagi kalian yang kurang jelas, bisa lampirkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like and share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.